Ya Rasulullah, ya Habibi, sepeninggal engkau, tangan kami kotor oleh darah sesama. Sepeninggal engkau, hati nurani kami mati karena menyakiti umat sendiri. Sepeninggal engkau, kami saling caci, fitnah, jegal, bungkam, lawan, bahkan kami saling bunuh pun tak segan. Hanya demi hasrat kami yang menginginkan kekayaan, hanya demi hasrat kami yang haus akan kekuasaan, hanya demi hasrat kami memiliki kendali atas orang lain tanpa bantahan. Sepeninggal engkau, tak lagi kami pedulikan syariat. Kami tinggalkan dan kami ganti dengan aturan sesuka hati agar kami bisa sepuasnya bermaksiat. Lalu siapakah kami ya Rasulullah? Pantaskah engkau menganggap kami ini umatmu yang berharap kelakkan mendapatkan syafaatmu? Bagaimana dengan caci yang telah kami lontarkan, dengan darah yang telah kami tumpahkan, dengan hati yang telah kami kesampingkan, bahkan dengan nyawa yang telah kami tumbangkan, dan dengan syariat yang telah kami lupakan? Siapakah kami ya Rasulullah? Palsukah kerinduan dan kecintaan kami ini kepadamu, ya Habibi, ya Muhammad?